Dia lahir ni rasa bila anak kita dapat nombor satu dalam kelas dengan bila mak kita yang dapat penghargaan, dia rasa lain. So kepada anak-anak di luar sana, adik-adik SPM yang tak kisahlah 11,000 yang dapat 10A ke 10,000 yang tak pergi SPM ke, ingat ya adik-adik, berjaya bukan 1 million view, berjaya bukan you buat sale 1 million, berjaya bukan you glamour ke, you famous ke, bukan dek. Berjaya adalah bila mak ayah rasa bangga dapat anak macam kau. Berjaya adalah bila kita dapat berbakti kepada masyarakat dan you dapat tidur dengan tenang. Carilah kejayaan you all dalam bidang yang you nak, tapi make sure awak rasa tenang dengan diri awak dan parents you rasa bangga kandungkan awak dalam rahim dia. Dipersilakan Puan Tana Lakshmi, ibu kepada Dr. Mala. Tangisan gembira Dr. Mala bila ibunya yang hanya berpendidikan sekolah rendah diberi pengiktirafan ibu inspirasi. Lepas saya kahwin, bila-bila masa ada orang kata you tak pandai baca, you tak tahu bercakap, you tak tahu tulis. Banyak kali orang aki macam-macam. Masa itulah saya ingat saya anak suruh belajar. Ada anak 1, 2, 3, 4. Sekejap ni saya ingat perempuan mesti baca, mesti berjaya. Perempuan boleh berjaya, semua bangsa pun mesti belajar tinggi-tinggi. Kalau boleh sampai kerja, sampai belajar. Mak saya adalah wanita biasa daripada keluarga biasa, daripada estate. Tidak dapat rezeki untuk belajar dan mak banyak struggle sepanjang kami membesar. Empat-empat anak perempuan, ayah berniaga. Jadi berniaga ni kita ada jatuh bangun dari segi kewangan dan sebagainya. Waktu saya belajar perubatan tu adalah cabaran paling besar. Cucu dia 5 orang, cucu perempuan tunggal. So dia dah mula usap cucu dia. Awak kena jadi kardiologis, awak kena jadi dia naik. Saya dulu dia hasut usap supaya jadi doktor. Cucu dia one step, dia kata pakar terus. Dan anak saya yang 10 tahun yang ikut hari ni, dia kalau you tanya dia sekarang pun, Yusha nak jadi apa besar nanti? Kardiologis. Sebab hasutan daripada nenek dia. Dia memang nak wanita ada financial freedom, wanita kena ada pendidikan, wanita kena ada kuasa untuk buat keputusan dalam keluarga, dalam hubungan, dalam... Mak tak pandai sangat cakap macam saya, tapi kalau you off mic tu you bercakap dengan dia, dia akan mulakan ceramah bebas dia. Dia tak nak benda tu berlaku kepada orang lain. So dia akan cakap, perempuan mesti ada duit, mesti ada aset, mesti ada ilmu, mesti ada say in the family. Namanya bila kita denial, kita rasa aku tak layak. Bila dapat dekat parents kita, baru kita rasa kita layak. Ayah saya bawa nama dia ke mana-mana. Dr. Mala Santi Santera Segapan, semua orang kenal nama ayah saya. Ayah saya pergi DPJ ke pergi mana pun orang kenal dia sebab nama dia unik. Santera Segapan, semua terus tanya, ni ayah Dr. Mala ke? Terus. Tapi mak tak pernah in the limelight. So today, dengan 4 anak perempuan yang orang selalu cakap perempuan tak payah belajar tinggi, tapi anak perempuan dia semua bidang master, degree holder, dan kalau tengok kami semua dalam bidang perkhidmatan. Mak memang suka anak perempuan masuk dalam bidang cikgu, mengajar, nurse, doktor. Dia memang suka macam tu. Dia suka kita berkhidmat kepada masyarakat. Dia nak kerja yang kita dapat pahala, orang kata. Doktor Mala macam mana dulu? Masa dia kecil. Dia dulu naughty tak? Naughty biasa budak kan. Sekolah semua nombor satu naughty. Tapi nombor satu belajaran tinggi. Dia punya sekolah rendah semua cikgu-cikgu tahu. Mala best student. Nombor satu, darjah satu sampai habis. Asrama kuno pun best student. Paling banyak gaduh dengan mak, paling banyak gaduh dengan ayah. Adik-beradik empat-empat perempuan. Tak payah cakap lah, memang macam buruh berdentung petik. Hujan lebat tu biasalah. Tapi gaduh-gaduh macam kita gaduh kan, kita sayang banyak. Biasa, semua keluarga itu adalah. Keluarga semua orang buat. Tapi saya memang push. Belajar. Nasib baik, Tuhan kasih bagus. Saya punya menantu-menantu semua ijazah. Terima kasihlah Tuhan. Kalau you all view benda ni, saya dan mak nak dedikatkan anugerah ini kepada semua suri rumah tangga di luar sana. Sebab sangat-sangat ajaib dan rare untuk orang
recognize suri rumah tangga, ya, kalau tak ada akaun media sosial, kalau tak viral, kalau tak ni, kita tak recognize suri rumah tangga yang struggle di belakang tabir. So I think it's 2024 is already time kita recognize orang-orang sebegini yang sebenarnya menguatkan masyarakat, ya, melahirkan orang-orang yang kuat. So pada semua suri rumah tangga di luar sana, love daripada teman-teman and mother.